Puluhan orang yang tergabung dalam Persatuan Indonesia atau PMII Kota Bandung mendatangi Gedung Sate Bandung Senin siang. Mereka menuntut jaga integritas KPK dan tolak politisasi KPK. Massa dari berbagai universitas yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kota Bandung mendatangi Gedung Sate Bandung Senin siang. Massa menyatakan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang dimiliki publik secara luas, jangan menyalahgunakan wewenang dan memanfaatkan institusi KPK demi kepentingan individu atau kelompok dalam hal pengusutan kasus korupsi. Massa pun mempertanyakan KPK yang terkesan tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Massa pun menyatakan sikap berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi, menuntut KPK tidak dijadikan alat politik, KPK jangan menjadi lembaga negara yang anti kritik, dan libatkan seluruh elemen dalam pemberantasan korupsi agar terjaga independensi KPK. Aksi kita hari ini itu berbicara terkait KPK, yang mana fungsi KPK menjadi evaluasi dan kritikan bagi PMI Kota Bandung. KPK memang lembaga penegak hukum, tapi bukan berarti KPK menjadi lembaga yang lebih suci atau sok suci dan tidak bisa dikritik ataupun dievaluasi oleh siapapun. Dalam unjuk rasa yang dijaga ketat kepolisian ini pun sempat terjadi aksi pembakaran ban. Budi Hartati, Bandung TV.